Sehingga roastery ini adalah tempat untuk mengolah kopi. Ya, ini kita udah lihat nih. Kita lihat. Ini adalah lagi sedang penjemuran kopi. Ya. Ini sudah sekitar mungkin sekitar 5 hari sudah. Ini semuanya nih. Disimpan nanti semuanya. Baik nanti yang kopi natural maupun yang fermentasi, nanti semuanya ada di sini. Nanti prosesnya agak panjang, nanti kita masuk ke tahapan-tahapan pengolahannya itu nanti seperti apa. Oke, guys. Ini adalah kopi fermentasi ya. Jadi sudah mengalami fermentasi dan kemudian dijemur. Nanti kalau di baunya itu bau seperti apa ya? Tape atau anggur atau nangka lah, semacam seperti itu. Oke. Sudah disangrai ya, seperti ini ya. Oke, okay, ya. Jadinya berubah jadi hitam. Iya. Nah, jadinya hitam. Iya. Nah, ini butuh waktu berapa lama untuk dalam satu kali proses penggorengan kopi? Kalau untuk mesin ini sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit ya. Nah, sangrai yang itu. Nah, kapasitasnya berapa? Kalau kapasitasnya ini 1 kilo. Oke, kita sekarang ingin proses penyangraian ya, Mas Yuki ya. Nah, nanti seperti apa nanti kita lihat aja. Monggo Mas Yuki. Ya. Ini 1 kilo ya, kurang lebih ya. Pertama kita tebang dulu kopinya. Ya. Kurang lebih 1 kilo. Terus kemudian suhunya kita atur di 250. Ini kita 250. Namanya sudah berapa panas?
kuahnya di sini ya, biar keluar aja. Ya, bisa dilihat ini suhunya. Jadi ini nanti standarnya adalah sekitar 250, ini lagi didinginkan dulu biar sampai ke 250 derajat. Cukup panas sekali ya 250 ya. Ya. 250 suhunya kelihatan ya. Nah, ini sekarang masukkan kopinya lihat. Oke, nanti kita tunggu sekitar 15 menit. Oke, kita masih dalam proses roasting ya. Ini sudah suhunya sudah? Ya sudah tadi sudah tinggi. Ya 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 ya. Oh, udah ini ya. Ada tandanya ya. Oke, ini suhunya tadi 250 kemudian turun karena ada kopinya masuk, kemudian turun, ini naik lagi ini 215, nanti sampai targetnya sekitar 230-an ya. Ini kurang berapa menit lagi, Mas? Kalau menitnya sekitar 15, berarti sekitar 3 menit 3 menit lagi ya 3 menit lagi. Ini alatnya harganya sampai berapa ini, Mas Rizky? Ini saya beli 10 juta. 10 juta ini alat roasting ya. 10 juta ini ya. Dulu sekarang, sekitar 13. 13 juta ya. Oke ya. Oke, ini jadi ini modifikasi dari Mas Rizky. Ini dikasih temperatur. Ini nanti dihubungkan ya. Apa ini namanya? Pakai apa ya? Ini berarti rongga ya. Iya. Rongga ya. Ini sensor suhunya. Nanti dikonekin ke ini. Ya. Ini blower angin sana, terus gas, terus nanti ini juga bisa dihubungkan ke komputer ya. Jadi nanti lebih bisa menyimpan data. Ya. Oke, kita tunggu nanti sekitar 2 menit lagi. Nanti kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi dicek terus ya Mas ini ya. Iya. Warnanya ya terutama ya. Ini belum 6 bulan ya Pak? Ya ini prosesnya aja gak apa-apa. Oke, nanti kita tunggu sekitar 15 menit. Sudah kita lihat ya, roasting kopi. Nah, sekarang setelah roasting, tahapannya kemana ini, Mas Devi? Itu kopi yang sudah kita roasting lain, yang bentuknya sudah begini ya. Kalau sudah seperti ini, kita bikin bubuk. Kita bikin bubuk? Bikin bubuk dan alatnya namanya blender. Dan alatnya namanya grinder ya. Nah, ini alatnya. Ini alatnya seperti ini. Oke. Terus tinggal masukin ini ya. Iya, kita masukin kopinya. Nah, ini tinggal dinyalain. Nanti tinggal dinyalain kurang lebih berapa menit? Ini kapasitasnya 2 kilo 8 menit. 2 kilo, 8 menit. Ya, 2 kilo, 8 menit ya. Kalau sejauh itu hanya sekitar 20 kilo,
nanti setelah itu menurut saya ya, nanti Jangan lupa untuk klik subscribe.